Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa'akulu wa billahi taufiq wal hidayah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, waktu terus bergulir tanpa terasa. Hari ini kita sudah memasuki tanggal 19 Ramadan 1441 Hijriah. Artinya kita akan segera memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Berkaitan dengan memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, maka tentu saja kita harus memiliki cara, harus memiliki kiat untuk menyambut 10 malam terakhir. Kenapa? Agar kita bisa mengoptimalkan waktu dan kesempatan yang sangat berharga pada 10 malam terakhir. Berikut ini saya ingin mengajak hadirin wal hadirat untuk merenungkan beberapa hal yang berkaitan dengan cara menyambut 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghidupkan malam pada 10 malam terakhir. Menghidupkan di sini artinya Rasulullah banyak mengisi 10 malam terakhir dengan memperbanyak ibadah, qiyamul lail, kemudian juga zikir, kemudian juga tadarus Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir jauh lebih rajin, jauh lebih giat lagi untuk menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir dengan melaksanakan berbagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah membangunkan keluarganya. Artinya apa? Mungkin pada 20 hari pertama di bulan suci Ramadan, keluarganya yang masih kecil pada saat itu mungkin masih dibiarkan saja, tidak dibangunkan untuk melaksanakan qiyamul lail. Tetapi ketika tiba 10 malam terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam dengan melaksanakan salat malam, termasuk juga melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, tadarus Al-Qur'an, berzikir dan juga ibadah yang lainnya, menghidupkan malam selama 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Kemudian tips yang ketiga, hadirin wa hadirat yang berbahagia, Rasulullah dinyatakan dalam beberapa riwayat menyingsingkan lengan bajunya ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya Rasulullah itu lebih giat lagi, lebih rajin lagi, lebih bersemangat lagi untuk melaksanakan berbagai ibadah pada 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Dan kemudian tips yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa melaksanakan i'tikaf. Dalam beberapa hadis disebutkan Rasulullah itu melaksanakan i'tikaf setiap 10 malam terakhir. Tetapi pada tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah melaksanakan i'tikaf bahkan 20 malam, berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ini artinya apa? Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tauladan kepada kita agar pada 10 malam terakhir lebih giat lagi melaksanakan berbagai ibadah, melaksanakan berbagai amal soleh, agar momen yang sangat berharga, momen yang sangat istimewa 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan tidak kita lewatkan begitu saja, tetapi kita manfaatkan, kita gunakan untuk lebih giat lagi melaksanakan amal-amal istimewa di bulan suci Ramadan, karena di bulan suci Ramadan memiliki pahala yang sangat luar biasa,
pahala yang sangat tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul bisa mengoptimalkan 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan untuk mengoptimalkannya dengan melaksanakan berbagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.